sebenarnya ada hal yang buat penasaran. Kenapa aku sama Elly mengalami ini semua? Jadi ngomong sini, mungkin ini bisa menjawab kekhawatiran Pak Fadil. Kalian adalah anak terpilih yang mengemban misi kedua. Misi apa ya? Misi lagi. Kalau ngomong dia apa yang sudah? Iya. Tapi yang kita lakuin sampai cepet banget, pegel loh. Ya sih bro. Jalan apa apa ya. Gue yang pegel. Ya, ya apa yang kita lakukan ya. And dialog ya. Iya enggak kak. Iya. Oh aneh. Terus satu satu. Dialog. Diam. And action. Terus apa yang harus lakuin? Itu misteri misteri Allah. Yang Mbah tahu adalah kalian harus melakukan kebaikan kebaikan dan. Apa? Ini apa hubungannya sama keluarga kekuatan yang kan kekuatan yang kita punya? Terus apa hubungannya? Lagi-lagi tuh, and terus apa hubungannya sama kekuatan yang kita punya? Kalian dikaruniai kekuatan ini bantu kalian. Walaupun memang di mengemban misi. Sebenarnya hubungan kami dengan aku tidak dapat itu apa? Karena dia pengen banget memperbaiki kita. Dan aku tak takut ini foto. Gua ketakut dari sini. Aku ini takut gelapan kalau aku di sini. Aku harus berkejatan dari kamu di sini. Pasti. Dia ini. Aku kegelapan. Sosok kegelapan yang ingin menghancurkan dunia. Dengan menghasut orang-orang untuk melakukan kejahatan. Pas dia ngomong, kenapa dia bisa berubah jadi ini? Itu keinginan dia untuk berubah jadi ini. Wah, berubah. Kulik anak-anak itu dijadikan tumbal. Tumbal? Tumbal? Polanya kemana? Mandi lo, culik-culik. Kalian mengembang misi harus melawan kejahatan. Aku maksudnya nyata, ibu itu ternyata melindungi kita. Kamu jangan nyala tau, ternyata ibu melindungi kita. Tapi yang akan menjadikan anak seperti kita harus menjadi orang sakit. Jadi, kalian harus melawan kanungnya. Yakin sini banyak penasaran deh. Kalau ibunya,
Kata ibunya liatin. Kau jawab. Kenapa kalian kan? Kok kalian nggak tahu sih kan kalian? Tidak sih lumayan. Ya Pak Dir, ini buat kamu deh. Tapi kalian harus percaya. Bila memang Allah berkehendak,